Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Anggraheni Niriasari. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang materi periode, golongan, dan penentuan letak unsur Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan notifikasi agar kalian mudah untuk mendapatkan informasi video terbaru saya. Masih ingat dengan tabel periodik ini ya? Ini adalah tabel periodik yang dicetuskan oleh Henry Mosley dan uh, yang dipakai sampai sekarang. Sistem periodik modern yang digambarkan seperti ini oleh Henry Moseley ini dia disebut dengan sistem periodik modern. Hukum sistem periodik modern itu berbunyi bahwa sifat-sifat unsur itu merupakan fungsi periodik dan nomor atomnya Hal ini berarti jika unsur-unsur itu disusun berdasarkan, yang pertama dia disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, yang kedua dia disusun berdasarkan kesamaan dari sifat-sifat kimia dan fisika, unsur berulang secara periodik. Kalau dilihat dari sistem periodik seperti ini, ini sistem periodik modern ini juga dikenal sebagai sistem periodik dalam bentuk panjang. Sistem periodik modern dia terdiri atas yang pertama untuk lajur vertikalnya ini disebut dengan golongan. Nah. Dalam satu golongan unsur ini dia disusun berdasarkan kemiripan sifat. Yang kedua adalah periode. Periode ini dia dalam lajur horizontal. Dalam satu periode unsur itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Jadi dari kiri ke kanan ini nomor atomnya bertambah. Di H itu satu. Kemudian helium 2. Setelah helium dia turun ke bawah dari kiri ke kanan. 3 4 5 6 7 8 9 10 turun 11 12 13 14 15 16 17 18. Baru turun lagi 19 20 sampai 36. Sistem periodik modern itu dia disusun atas 7 periode, periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6, dan periode 7. Kemudian dia terdiri atas 18 golongan. 18 golongan ini dia secara yupa itu dituliskannya dari golongan 1 sampai golongan 18. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gitu ya. Kemudian, kalau ditulisnya berdasarkan cara tradisional, untuk cara tradisional ini, golongan itu dibedakan menjadi tiga yaitu golongan utama atau yang disingkat dengan A gitu ya. Itu ada 8 golongan. Terdiri dari ini 1A, 2A, lompat ya, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Dan dia dituliskan secara angka Romawi gitu. Kemudian golongan yang kedua itu adalah golongan B atau golongan transisi. Ini dia terdiri atas 8 golongan, tapi jumlah kolomnya ada 10 gitu ya, jadi dimulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, 2B gitu. PE untuk golongan yang ketiga itu adalah golongan transisi dalam. Golongan transisi dalam ini dia terdiri atas dua yaitu aktinida dan lantanida. Untuk lantanida itu berarti dia berada pada periode 6 gitu ya. Untuk aktinida dia berada pada periode 7. Sehingga eh, perpotongannya ini diletakkan di bawahnya karena ternyata unsur-unsur yang berada di golongan lantanida ini dia punya kemiripan sifat dengan lantanida gitu ya. Kalau yang berada pada lajur unsur uh, golongan aktinida berarti dia mempunyai kemiripan sifat dengan aktinida. Untuk penentuan periode, saya ulas kembali bahwa periode itu adalah deretan mendatar unsur-unsur dalam periode. Kemudian jumlah unsur tiap periode itu. Kalau di periode 1 itu ada 2 unsur dengan nomor atom 1 sampai 2. Kemudian di periode 2 itu ada 8 unsur terdiri dari nomor atom 3 sampai dengan nomor 10. Kemudian yang ketiga periode ketiga itu ada 8 unsur punya nomor atom 11 sampai 18. Nah, periode 1 dan periode 3 ini disebut dengan periode pendek Berdasarkan nomor atomnya, berarti jumlah atomnya itu lebih sedikit, maka dia disebut dengan periode pendek. Tapi untuk mulai dari periode 4 sampai periode 7, karena dia punya jumlah unsur yang lebih banyak dibandingkan periode 1 dan 3, ini dia disebut dengan periode panjang. Untuk penentuan golongan, Golongan itu merupakan kelompok-kelompok unsur yang terletak pada satu jalur vertikal dalam sistem periodik. Sistem periodik modern itu menggolongkan bahwa golongan itu dibagi menjadi tiga: yang pertama, golongan A; yang kedua, golongan B; yang ketiga, golongan transisi dalam. Kemudian, Ter, uh, untuk golongan A ini, dia terdiri atas 8 golongan, yaitu golongan 1A atau yang sering disebut dengan alkali, gitu ya. Tapi kalau disebutkan golongan alkali, berarti ada pengecualian, yaitu hidrogen-hidrogen, bukan termasuk alkali. Tapi kalau ditanyanya, golongan 1A berarti dari hidrogen sampai... Fransium itu disebutkan. Tapi kalau dia uh, hanya ditanyakan sebutkan golongan alkali, maka kamu menyebutkannya dari Li sampai Fransium. Golongan 2A, golongan 2A ini nama lainnya adalah alkali tanah. 3A itu nama lainnya adalah aluminium. Kemudian golongan 4A itu nama lainnya adalah karbon. 5A nama lainnya adalah nitrogen. 6A itu nama lainnya adalah oksigen. 7A nama lainnya adalah halogen dan 8A nama lainnya adalah gas mulia. Kenapa dia dikatakan sebagai gas mulia? Karena 8A ini adalah unsur yang paling stabil dan berbentuk gas monoatomik. Maka dia disebut dengan gas mulia. Nah, saya akan memberikan tips menghafalkan unsur-unsur pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, untuk golongan 1A. Cara uh, unsurnya terdiri atas H L I N A K R B C S F R. Nah, tipsnya menghafalkannya adalah hari libur nanti kita robohkan Cadas on H L I N A K R B C S F R. Golongan 2A yang terdiri atas unsur B, E, M, G, C, A, S, R, B, A, dan RA. Cara menghafalkannya, bebek, mangan, cacing, seret banget rasa nih. B, E, M, G, C, A, S, R, B, A, R, A. Gitu ya. Golongan 3A. Golongan 3A terdiri atas B, A, L, G, A, I, N, dan TL. Cara menghafalkannya, Bang Ali gagal injak telur. B, A, L, G, A, I-N-T-L mudah ya cara menghafalkannya untuk golongan 4A yang terdiri atas C-S-I-G-E-S-N-P-B itu cara menghafalkannya cerita singkat gegerkan sang prabu C-S-I-G-E-S-N-P-B golongan 5A unsurnya terdiri atas N-P-A-S-S-B-B-I Cara menghafalkannya, nembak pacar asal sabar bisa. N, P, A, S, S, B, B, I. Untuk golongan 6A, terdiri atas unsur O, S, S, E, T, E, P, U. Cara menghafalkannya, om saya sedang telepon polisi. O, S, S, E, T, E, P, U. Gitu ya. Untuk golongan 7A, golongan 7A itu terdiri atas F, -C -L -B -R I, -A -T. Cara menghafalkannya, film Charles Bronson, idola AT. F, C, -L -B -R I, -A -T. A -T, gitu ya. Untuk golongan 8A, unsurnya terdiri atas H, E, Cara menghafalkannya, heboh negara Argentina karena Senat runtuh. Golongan B, golongan B atau yang disebut dengan transisi, itu dia penyebutannya. Nama lainnya bisa disebut dengan golongan unsur peralihan atau golongan unsur tambahan. Nah, unsur-unsur golongan B ini dia terletak antara golongan 2A dan 3A. Semua golongan B itu dia bersifat logam. Golongan B terdiri atas 8 golongan yaitu golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Tadi ada tiga kolom baru diikuti 1B dan 2B. Nah, cara menghafalkan untuk unsur golongan transisi. Biasanya yang dipakai adalah yang periode, untuk periode 4. Unsurnya apa saja? Unsurnya ada S, C, T, I, V, S, C, R, M, N, F, E, C, O, N, I, C, U, Z, N. Cara menghafalkannya, suci, titip, vera, cari makan, Ferry cocok, nikahi, cucunya, Zainuddin. S, C, T, I, V, C, R, -A M, N, F, E, C, O, N, I, C, U, Z, N. Gitu ya cara menghafalkannya. Jadi kamu menghafalkannya per lima kata. Suci titip Vera cari makan. Habis itu baru Ferry cocok nikahi cucu Zainuddin. Gitu ya. Mudah ya anak-anak ya cara menghafalkan unsur-unsur. Jadi ketika kamu membuat jembatan keledai, maka akan cepat sekali untuk menghafalkan unsur-unsur yang berada pada tiap golongan atau tiap periode. Sedangkan untuk golongan transisi dalam, golongan transisi dalam itu dia terdiri atas dua golongan, yaitu golongan lantanida yang terletak pada periode ke-6 dan golongan aktinida yang terletak pada periode ke-7. Sekarang kita belajar tentang hubungan konfigurasi elektron dengan periode dan golongan. Kita ulas terlebih dahulu dari periode. Periode itu ditunjukkan dengan kulit terluar. Kulit terluarnya itu berapa atau kulit terbesarnya itu kulit berapa gitu ya. Itu berarti menunjukkan periode. Dan periode ini dia ditulis menggunakan angka alfabetik. 1 2 3 4 5 6 atau 7. Kemudian untuk golongan Golongan ini ditunjukkan dengan elektron valensi. Elektron valensi ini dia ditulis untuk mengetahui berapa golongannya dan golongan ditulis dengan angka romawi, gitu ya. Kalau periode ditulisnya dengan angka alfabetik, kalau golongan dituliskannya dengan angka romawi. Untuk elektron valensi, elektron valensi itu ada, uh, adalah elektron yang berada di kulit paling luar suatu atom netral. Nah, elektron valensi atau EV itu dilihatnya dari dia itu menunjukkan golongan apa? Golongan A, B, atau transisi dalam. Kalau dia golongan A atau golongan utama, terbagi atas dua. Kalau eh, orbital terakhirnya itu adalah NSA gitu ya, konfigurasi elektron terakhirnya adalah NSA, maka EV-nya itu sama dengan A. Tapi kalau konfigurasi elektron terakhirnya itu adalah NSA, NPB, maka EV itu sama dengan A ditambah dengan B. Untuk golongan transisi dalam, maka ketika dia NSA N-1D B gitu ya maka ev nya itu sama dengan A dan B. Jika dilihat dari sini maka kalau belakang sendiri S maka dia golongan A. Kalau belakang sendiri S dan P itu juga dia golongan A. Nah, untuk golongan B ini dicirikan oleh S ketemu dengan D dengan nomor atomnya itu kurang eh, nomor kulitnya itu dia min 1, berarti dia adalah golongan B. Untuk golongan transisi dalam, untuk lantanida itu rumus dari konfigurasi elektron terakhirnya itu adalah 6SA4FB. Untuk aktinida itu 7SA5FB. Gitu ya anak-anak ya. Jadi kamu cermati ketika S atau S ketemu dengan P menghafalkannya Satria. S. Satria. Satria itu dia berani sendiri. Tetapi selain Satria, pasti dia cari teman. Buktinya apa? S ini dia bisa sendirian untuk menunjukkan dia golongan A. Tapi kalau P itu dia nggak mau sendiri, dia pasti akan cari S. Sehingga dia golongannya A gitu ya. Kalau D ini juga dia tidak berani sendiri di ini pasti akan berteman dengan S dan dia menunjukkan golongan B. Cara menghafalkannya seperti itu. Periode dan golongan. Periode dan golongan untuk golongan utama itu ya. Dari tadi yang sudah saya ungkapkan itu saya rangkum menjadi seperti ini. Kalau dia golongan utama 1A, maka elektron valensinya adalah NS1, kemudian kalau dia golongan 2A maka NS2. Kalau dia golongan 3A maka elektron valensinya NS2 NP1. Kalau dia golongan 4A berarti elektron valensinya adalah NS2 NP2. Kalau dia golongan 5A maka elektron valensinya adalah NS2. NP3, kalau dia golongan 6A, maka elektron valensinya adalah NS2 NP4. Kalau dia golongan 7A, maka konfigurasi dari elektron valensinya adalah NS2 NP5. Untuk golongan 8A, maka elektron valensinya adalah NS2 NP6, begitu ya? Sedang untuk golongan transisi atau golongan B itu untuk memudahkan menghafalkan itu diawali dari golongan transisi 3B. 3B ini berarti elektron valensinya adalah NS2, N-1, D1. 2 ditambah 1, 3 berarti golongan 3B gitu ya. Untuk golongan 4B berarti NS2, N1 D2 untuk 5B, NS2, N1 D3 untuk golongan 6A ini hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena ada kestabilan setengah penuh di orbital D. Maka jadinya konfigurasinya menjadi NS1, N1 D5. Untuk 7B, itu dia konfigurasi elektron valensinya adalah NS2 N1D5. Untuk golongan 8A, ini juga hati-hati. Kenapa? Karena ada tiga kolom yang merupakan dia golongan 8A. Jadi, kalau kamu menemukan NS2 N1D6, atau NS2 N1D7, atau NS2 N1D8, maka dia uh, adalah golongan 8B, gitu ya. Dan satu lagi yang harus kamu hati-hati lagi itu berada pada 1B. 1B ini hati-hatinya kenapa? Hati-hatinya dia ada kestabilan di orbital D penuh. Artinya apa? Konfigurasi elektron valensinya menjadi ns1 n-1d10. Untuk 2A itu konfigurasi elektron valensinya adalah ns2 n-1d10. Mudah ya? Sekarang kita masuk pada sistem blok. Jadi Jenis orbital yang ditempati elektron valensi unsur dalam sistem periodik itu dia juga dikelompokkan berdasarkan bloknya. Kalau dia blok S, maka dia ditempati oleh golongan 1A dan 2A. Kenapa ditempati oleh 1A dan 2A? Review kembali bahwa elektron valensinya itu terletak pada orbital S. Maka dia disebut dengan blok S. Yang kedua sedang pada blok S ini, dia termasuk golongan aktif, tapi kecuali pada hidrogen dan helium. Untuk blok P itu, dia ditempati oleh 3A sampai dengan 7A. 8A. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai golongan blok P? Karena apa? Karena konfigurasi elektron valensi terakhir di orbitalnya itu orbital P. Gitu ya. Nah, unsur perwakilan ini pada blok P ini dia ada unsur perwakilan logam, metaloid, dan non-logam. Jadi lengkap sifatnya pada blok P ini. Untuk blok D, dia ditempati pada golongan 3B sampai dengan 1B. 2B maaf. 2B. Nah, dia ini di, uh, disebut dengan golongan blok B itu karena blok D gitu ya. Kenapa? Karena konfigurasi elektron valensi terakhirnya itu terletak pada orbital D. Maka dia disebutnya dengan blok D. Nah, pada blok D ini dia disebut dengan unsur transisi dan semuanya bersifat logam. Untuk blok F itu dia ditempati oleh unsur lantanida dan aktinida. Kenapa dikatakan blok F sama ya? Karena apa? Karena konfigurasi elektron valensi terakhirnya itu terletak pada orbital F. Nah, dia disebut dengan unsur transisi dalam dan semuanya logam. Berikut adalah. Kan saya berikan contoh, yang pertama itu unsur Na dengan nomor atom 11. Kalau nomor atomnya 11, berarti elektronnya 11. Maka konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, gitu ya. Nah, maka, kalau dilihat dari konfigurasi yang seperti ini, maka konfigurasi elektron valensi terakhirnya itu adalah 3S1, gitu ya. Nah, 3S1 ini artinya apa? Artinya kulit terluarnya itu adalah 3, gitu ya. Maka ini 3. Kemudian, dia mempunyai elektron valensi 1, elektron valensi 1 dari mana? Dari jumlah... A, e, elektronnya, A-nya tadi ya. Maka EV-nya 1. Nah, maka unsur Na ini dia terletak pada yang pertama, periode. Periode diambil dari angka 3 ini. itu Maka dia terletak pada periode 3. Kemudian, dia berada di golongan berapa? Karena elektron valensinya satu, maka dia berada pada golongan satu, gitu ya. Selanjutnya, karena dia ini orbitalnya adalah S, maka dia golongan A. Selanjutnya, karena dia orbital terakhirnya itu adalah S, maka dia disebut dengan blok S. Paham ya, anak-anak ya? Contoh yang kedua itu saya ambil unsur Cl dengan nomor atom 17. Cl dengan nomor atom 17 ini artinya bahwa elektronnya adalah 17. Maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Nah, konfigurasi elektron valensinya adalah 3s2, P5 gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya adalah dia berada pada kulit terluarnya itu adalah 3. Kemudian elektron valensinya itu adalah 2 ditambah dengan 5, maka hasilnya adalah 7. Maka Cl ini dia terletak pada periode dilihat kulit terluarnya adalah tiga, berarti dia berada pada periode tiga. Golongannya, golongan adalah sama dengan elektron valensi. Elektron valensinya berapa? Elektron valensinya 7, maka dia berada pada golongan 7A. Kemudian, orbital elektron valensinya itu terletak pada apa? Pada S dan P. Kalau S dan P berarti dia terletak pada golongan a karena e, orbital terakhirnya yang ditempati elektron itu adalah orbital p. Ini artinya apa? Artinya dia berada pada blok p. Begitu cara mengerjakannya. Jadi kamu harus paham gitu ya. Contoh yang ketiga itu adalah 24 Cr kalau 24CR artinya dia punya elektron sebanyak 24. Maka dituliskannya 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5. Kenapa 4s1 3d5? Kamu ingat kembali bahwa di orbital d itu ada kestabilan setengah penuh dan penuh. Karena 24 Cr maka dia kestabilan setengah penuh, maka dituliskannya menjadi 4s1 3d5. Artinya apa? Artinya berarti konfigurasi elektron valensinya adalah 4s1 3d5. Nah, kalau tertulis Tertulisnya seperti ini, maka kulitnya itu sama dengan 4 dari mana 44 4 itu karena kulit terluarnya gitu ya. Kulit terluarnya adalah 4. Elektron valensinya dari 1 ditambah dengan 5, maka ketemunya 6. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa CR ini terletak pada periode berapa dilihat. Periode sama dengan kulit terluar, maka periodenya sama dengan 4, begitu ya? Nah, golongan-golongan itu sama dengan elektron valensi. Elektron valensinya adalah 6, maka dia berada pada golongan 6. Nah, selanjutnya karena S ketemu dengan D, maka dia golongan B, karena dia... Orbital terakhir yang ditempati elektron itu adalah D, maka menunjukkan bahwa dia blok D. Begitu cara pengerjaannya, pahami langkah-langkah yang sudah saya berikan. Kalau belum paham, bisa diulangi lagi agar semakin mantap kalian untuk mengerjakan penentuan letak unsur. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena kalian telah menyimak pembelajaran dari video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share materi ini. Agar semakin banyak orang yang memanfaatkan sedikit ilmu yang saya berikan. Wabilahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.